mengamankan dua pelaku. Yang pertama kami amankan pada saat mengambil paket narkotika jenis ganja. Kemudian kami kembangkan, kami amankan kembali satu orang pelaku diduga sebagai pengedar. Ya, selama ini pengakuannya sudah berapa kali menjual narkotika jenis ganja. Untuk sumber ganja masih kami dalami ya, dari mana, namun bukan dari wilayah kita.